Sekadau, Kalimantan Barat, akibat dampak dari pandemi COVID-19, tukang ojek di kota Sekadau sepi penumpang. Salah seorang tukang ojek di Sekadau, Mariadi, mengatakan selama pandemi COVID-19, ia jarang sekali menemukan penumpang. Tukang ojek yang biasa mangkal di terminal Lawang Kuari tersebut menyampaikan sepinya penumpang karena dipengaruhi sepinya orang hilir mudik di terminal. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, satu orang penumpang pun tidak ia dapatkan. Selain itu, dengan ada pembatasan social distancing, membuat dirinya dan beberapa teman ojek lainnya susah masuk kampung mengantar penumpang. Itu sekarang kami tukang ojek di terminal Sekadau sangat-sangat merasakan dampak COVID-19. Pertama, sangat kurangnya penumpang. Jadi, kedua, perjalanan kami memang terbatas. Jadi, kami dari terminal Sekadau mengantar penumpang masuk-masuk ke kampung, untuk sekarang dibatasi, tidak bisa lagi. Jadi, dari itu kami selaku pengurus tukang ojek di terminal Sekadau mengharapkan dengan pemerintah setempat ataupun Pemda, tolonglah kami tukang ojek diperhatikan. Dari segi apa, yang penting kami sangat-sangat memerlukan bantuan untuk sekarang. Pernah dari anggota kepolisian satu kali, itu pun sangat terbatas, Pak. Tapi pun kami juga bersyukurlah dengan ada bantuan kayak gitu kan, dapat meringankan beban kami 2-3 hari. Tapi untuk kedepannya lagi, kami sangat-sangat membantu, minta bantuan lagi. Jadi terkaitlah dengan pemerintahan Kabupaten Sekadau. Kadang-kadang kalau belum terjadi masalah penyakit kayak gini kan, alhamdulillah kredit motor pun ada kawan juga yang tidak pernah nunggak kan. Jadi untuk sekarang kami pun sangat-sangat terasa lah. Memang tidak ada sama sekali, Pak. Tidak ada sama sekali, kosong. Dari pagi duduk ke terminal ini, datang sampai sore ya, tidak ada mau diantar penumpang. Untuk kami terminal tidak ada, Pak. Memang kerjaan kami di terminal terus, dari pagi sampai malam, itulah. Mariada mengaku, sehari-hari hanya mengandalkan bekerja sebagai tukang ojek. Ia berharap pemerintah bisa memperhatikan tukang ojek yang sangat merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Kodri, Berita Indonesia .link dan media kolaborasi Suara Kalbar. Dapatkan update video terbaru Berita Indonesia .link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya.